harganya cukup 245 juta. Warnanya warna putih, mobilnya belum dipoles karena ini mobil baru datang, baru masuk juga. Nah, ini kita ada lagi Innova Diesel ya, nopolnya nopol S. Ini baru masuk juga. Warnanya warna hitam, tahunnya 2004-2005. Yang minat silakan. Transmisinya manual. Seperti untuk mobilnya. Dan juga ini Civic Turbo, ini 300-an lebih dikit, nopolnya nopol lokal. Nah, ini kita ada lagi Toyota Alpha 2015 pemakaian, nopolnya nopol L. Mobilnya istimewa, harganya cukup 300 jutaan aja. Ini yang varian tinggi ya, Toyota Alpha. Yang minat monggo silakan ya. Nah, yang minat 2015 pemakaian. Ini jadi perakitan di STNK 2014, nopolnya nopol L, pajaknya pajak hidup. Warnanya warna putih, ini kilometer juga masih rendah untuk kilometernya. Baru jalan sekitar berapa ini? 145 ya. 145. Mobil gagas, sekarang kita pindah di gudang Madiun ya. Jadi untuk mobil-mobilnya harga-harga 60 ke bawah sudah kita jadikan satu di Madiun, sudah kita jadikan satu di pusatnya Kerajaan Mobil Prabu Motor. Ini kita ada lagi Escudo ini. Escudo ini tahunnya lebih muda dari yang tadi, ini 2001. Ini harganya cukup 47 juta. 2001. Kalau yang ini ada juga Citekick. Citekick ini tahunnya 97, harganya 36 juta. Yang minat silakan. Jenis-jenis mobil gagah. Transmisinya manual ya. Transmisi manual. Escudo ini juga manual untuk transmisinya. Yang lainnya juga masih banyak nanti. Untuk jenis-jenis Taruna, Kijang, Panther lebih tepatnya ada di sini semua. Ini kita jual cukup 32 juta. Yang minat monggo silahkan Kia Visto, transmisi manual. Ini kita ada lagi Panther Hybrid, nopolnya nopol S, pajaknya pajak hidup. Ini tahunnya 96, harganya kita jual cuma 44 juta. Yang minat silahkan, tahunnya 96, Panther Hybrid tahun 96 harganya cuma 44 juta. Kalau Panther jelas bahan bakar solar, bukan bensin. Kalau Panther bensin nggak ada. Ini transmisinya manual, interiornya seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa langsung kontak nomornya Pak Heri nanti untuk terkait mobil-mobil yang ada di gudang sini ya. Terus ada juga ini sedan Lancer. Sedan Lancer ini 2003, harganya kita jual cukup 39 juta aja. Yang minat silakan 39 juta. Nah, ini kita obral, pajaknya pajak telat. Pajaknya telat ini, transmisinya manual. Nah, yang minat silakan. Nanti untuk mobilnya kalau kurang bersih nanti tetap kita bersihkan sebelum jenengan bawa pulang. Tipenya tipe GL 2015 dengan harga kita jual cuma 113 juta. Yang minat silakan. Ini yang sudah new renteng 2015-an. Terus ini kita juga ada lagi Mobilio, nopolnya nopol lokal 2015-16-an, ini 100-an lebih sedikit. Warnanya warna putih. Dan kalau jenengan mau kredit juga silakan monggo ya. Mau kredit DP-DP dari 5 juta, DP 10 juta di kita juga bisa nanti ya. Kalau mau kredit silahkan. Berhubung stoknya Prabu Motor luar biasa, seperti ini stoknya, ya bisa jenengan pinang untuk persiapan hari besok Jumat, Sabtu, dan Minggu. Biasanya hari-hari Jumat, Sabtu, Minggu biasanya konsumennya membludak, ramainya luar biasa. Bisa kredit, bisa diutang tanpa bunga, dan bisa di cash tempo. Nah, kalau cash tempo itu tanpa survei, ya kurang lebihnya seperti itu. Diutang tanpa bunga itu tanpa survei ya, tanpa survei. Nah, ini kita ada lagi HR-V New ya, HR-V New yang tipe RS ini. Ini baru masuk juga, mobil ini baru dipakai sekitar satu. Nah, ini kita ada lagi Toyota Kijang, Kijang Super ya. Harga ini kita jual cukup 29.500, yang minat silakan. Ini nopolnya nopol B, pajaknya pajak hidup, tahunnya 95, tahun 95, harganya cukup 29.500, yang minat silakan. Kijang baru masuk juga. Jadi mobil-mobil yang baru masuk kita review sekalian ya, transmisinya manual. Nah, ini kita ada lagi Kijang Krista ya. Kijang Krista ini nopolnya nopol lokal, baru masuk juga ini, dapat dari tukar tambah. Harganya kita jual berapa ini enaknya? 76 juta ya. Tahunnya 2003, yang minat silakan Kijang Krista. Harganya kita jual cukup 76 juta. Yang minat silakan. Terus ada juga ini Taruna, baru masuk juga ini. Taruna nopolnya nopol B. Nah, ini kita ada lagi Toyota Alphard New ya. Toyota Alphard New ini harganya kita jual murah saja men konsumen. Harganya kita jual cuma 650 jutaan saja jenengan bisa bawa pulang mobil semewah ini. Ini sudah full upgrade. Sekalian musik-musiknya ini upgrade-nya sendiri sekitar 100 jutaan men konsumen. Bisa jenengan cek sendiri ya. Interiornya seperti apa? Nah, mewahnya seperti apa men konsumen? Seperti ini ya untuk mewah-mewahnya. Transmisinya yang jelas automatic. Ya jelas mobil ini mewah.
dan kondisinya juga terawat. Nah ini baru masuk juga main kosmen. Ablasan juga ada. Terus kita juga ada lagi double cabin warna merah juga ya, warna merah, warna hitam 2011-12an. Double cabin Navara ini bahan bakarnya solar. Harganya kita jual cukup 159 juta. Yang minat silakan. Transmisinya manual 4x4. Nah ini kita ada lagi Fortuner ya. Fortuner ini tahunnya 2010 pemakaian. Nah, 2010 pemakaian. Ini warnanya warna hitam yang 4x4. Ini harganya kita jual cuma 156 juta. Yang minat silakan, warnanya warna hitam. Fortuner 2010 pemakaian. Tipenya tipe V ya ini ya. Yang tipe V. Transmisinya otomatis 4x4. Barangkali main konsumen minat silakan. Interiornya juga masih bagus ya. Untuk interiornya jok-joknya juga masih rapi. Nah ini kita juga ada lagi Verosa. Jeep Verosa ini tahun 2000 berapa ini? Ini tahun 95 ya. Tahunnya 95, harganya kita jual cuma 33 juta. Yang minat silakan. Jeep Verosa mobilnya juga gagah. Nah mobilnya gagah, tahunnya 95, harganya cuma 33 juta. Pajaknya bulan 9 ini, nopolnya nopol lokal. Yang minat silakan. Pelek-peleknya juga masih bagus, kondisinya juga masih lumayan, transmisinya manual. Serepnya juga ada ya di dalamnya. Dan soal kater, kalau di mobil perahu motor pasti ada kelengkapan. Kayak kunci roda, ban serep, dongkrak, itu ada semua. Hari kita ada lagi Hyundai Atos ya. Hyundai Atos ini baru masuk juga, nopolnya nopol L, transmisinya automatic. Ini tahunnya 2002, harganya cukup 34 juta. Hari kita ada lagi Escudo ya. Escudo ini baru masuk, ini tahunnya 95. Harganya sekitar 20 jutaan aja main konsumen. Kalau minat silakan. Ini antara 28 sama 29,5. Nanti bisa langsung ditanyakan sama Pak Heri langsung. Karena ini mobil baru masuk juga, baru datang. Warnanya warna putih. Transmisinya ini manual. Nah, ini transmisi manual, ini kategori mobil gagah untuk bahan off-road. Juga cocok sekali. Kalau minat silakan. Tahunnya 95, nopolnya KU. Bisa kita bantu untuk masalah proses balik nama atau masalah perpanjang surat atau cabut berkas juga bisa kita bantu. Tidak usah khawatir kalau terkait surat menyuratnya. Tentunya bergaransi seumur hidup untuk surat-surat. Nah, ini kita ada lagi double cabin ya, Mazda double cabin, nopolnya nopol P 2012. Ini bahan bakarnya solar. Kita jual cukup 86 juta. Nah, jenengan bisa bawa pulang double cabin, gagah. Ini buat off-road juga bisa, bahan bakarnya solar ya. Tahunnya 2012, cukup dengan harga 86 juta. Transmisinya manual 4x4. Transmisinya itu contoh-contoh yang mobil yang baru datang juga. Nah, seperti Kijang kayak gini, Kijang Super ya, baru masuk. Vios juga baru masuk. Nah, ini ada lagi Kia Visto ya. Kia Visto, pajaknya pajak hidup, bulan 4, 2025, harganya cukup 32 juta. 32 juta ini tahunnya, tahun berapa ini? Baru masuk ya ini, baru masuk ini tahunnya kurang lebih nanti tahun sekitar 2000-an ini, Kia Visto 2000 atau 2001 ini. Mobilnya juga masih lumayan, minusnya yang di belakang tadi ada waktunya repair chat. Kalau body-bodinya masih lumayan ini ya, body-bodinya masih kaleng untuk yang samping. Yang belakang tadi perlu repair chat, interiornya juga masih bagus, transmisi manual. Seperti ini untuk mobilnya, di cover ini untuk joknya. Cukup dengan harga 32 juta jenang. Body kit baru masuk juga ini, warnanya warna biru, transmisinya manual. Seperti ini untuk mobilnya. Terus ini kita juga ada lagi Terios 2010, harganya kita jual cukup 107 juta. Terios Take, yang minat silakan, warnanya warna silver. Dan kita juga kedatangan mobil-mobil. Daripada sampai beli mobil baru 2021 atau yang 2020, di kita juga ready ya. Seperti ini, lumayan banyak stoknya. Nah ini kita ada lagi Toyota Rush ya. Toyota Rush ini baru masuk, nopolnya nopol lokal, pajaknya hidup. Tahunnya 2007, harganya cukup 108 juta ini ya. Yang minat silakan, Toyota Rush nopolnya nopol lokal, baru masuk juga. Harganya kita jual cukup 108 juta, transmisinya manual. Terus ini kita juga ada lagi Terios juga ya, nopolnya S 2016an. Terios Rush di kita juga banyak nanti ya. Kalau mau cari-cari Rush sama Terios, di sini semua stoknya, sama Green Livina. Ready-nya luar biasa, mulai dari yang harga 60 jutaan, 70 jutaan. Kalau mau cari unit di perahu motor, bisa juga diutang tanpa bunga. Garansi seumur hidup untuk surat-suratnya. Nah, garansi seumur hidup. Stok-stoknya luar biasa, jenengan bisa bawa pulang langsung. Ini suasana sore hari menjelang maghrib ya, main konsumen.
stok-stok yang ada di kerajaan mobil perahu motor masih lumayan banyak stoknya. Tinggal beli saja di Prabu Motor sini. Kalau jenengan ragu bisa bawa juru cek atau bawa bengkel kepercayaan panjenengan. Jangan sungkan-sungkan untuk ngecek mobil di Prabu Motor, silahkan. Buktikan sesuai di media atau tidaknya. Silahkan. Nah, ini kita ada lagi truk towing baru masuk juga ini ya. Surat-suratnya juga tembus towing 2016-an. Ini mobilnya juga baru dapat, mobilnya juga masih bagus. Harga ini kita jual cuma 300 jutaan aja. Yang minat silahkan. 125 PS. Yang minat silahkan. Nah, kita plus belum kita cuci. Kita jual murah langsung, harganya cuma 156 jutaan. Jadi bisa bawa pulang Fortuner 2010 pemakaian ya. Fortuner 2010 pemakaian. Yang minat silahkan, 4x4. Nah, ini kita ada lagi Pajero Dakar ya. Pajero Dakar 2016, harganya kita jual cuma 357 juta. Yang minat silahkan, 357 juta. Jadi bisa bawa pulang Pajero Dakar. Sudah sunroof 2016-an ya. Pajaknya pajak hidup. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Grand Max ini baru masuk juga. Harganya kita jual cukup 74 juta tahun 2012-an. Daihatsu Grand Max, Grand Max nopolnya nopol lokal AE. Harganya kita jual cukup 74 juta nopolnya nopol lokal. Yang minat silakan 2012-an. Seperti ini untuk mobilnya. Nah, transmisinya manual. Dan juga itu double cabin Navara warna putih. Baru masuk juga. Nah, ini suasana sore hari yang ada di kerajaan mobil Prabu Motor ya, seperti ini. Tamu-tamu yang sudah sebagian dapat mobil, yang sebagian masih wisata atau masih lihat-lihat dulu juga bebas, silakan. Nah, itu juga ada Elf juga baru masuk juga. Kalau minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Etios Falco ya. Etios Falco ini tahun 2014-an. Ini harganya kita jual cukup 89 juta. Yang minat silakan. Etios Falco tipe G. Yang sudah pakai body kit ya, yang sudah pakai. Cuman Toyota Alphard, warnanya warna hitam, mau proses pembersihan. Nah, ini yang sedang cari-cari jenisnya sedan ya, sedan-sedan Vios 2014 sama 2014 juga itu ya. Warna hitam sama warna putih. Kalau yang hitam ini harganya 67 juta 2014 pajak hidup. Kalau yang putih ini harganya kita jual 70 jutaan. Yang minat silakan. Ada lagi mobil kelasnya mobil mewah ya ini ya. Mobil VW 2012 harganya kita jual cukup 98 juta. Yang minat silakan. Warnanya warna putih favorit barangkali sampean. Pengen mobil mewah budget murah ini, transmisinya otomatis. Cukup dengan harga 98 juta jenengan bisa bawa pulang mobil semewah ini untuk interiornya. Nah, ini mobil langka, jarang ada dan jarang ada yang punya. Warnanya warna putih. Terus ini kita juga ada lagi Mazda 2, warnanya warna merah baru masuk kalau yang ini. Nopolnya nopol AD, ini tahun 2012-an. Karena baru masuk, nanti untuk harganya bisa langsung ditanyakan sama tim marketing yang ada di kolom deskripsi. Karena baru datang. Jadi mohon maaf kalau mobil yang baru datang belum bisa kita review untuk harganya. Karena stok-stok kita yang baru datang luar biasa, men konsumen. Stoknya di Prabu Motor itu sekitar 1.300 unit yang tersedia di Prabu Motor yang bisa jenengan pinang ya. Berbagai macam jenis mobil insya Allah di Prabu Motor disediakan, dari yang manual, matic, ready semua. Terus ini kita juga ada lagi Datsun. Kalau Datsun ini 2016, nopolnya nopol H. Harganya kita jual cukup 68 juta. Ini yang 2 baris, yang 3 baris di kita juga ready nanti untuk jenis-jenisnya Datsun. Transmisinya manual. Transmisinya ini manual. Kalau jenengan cari matic juga ready 2018-an. Ini yang manual, ini kebetulan yang manual. Yang matic-nya juga ready 2018-an. Datsun Go, nopolnya nopol H. Yang minat silakan. Terus ini kita juga ada lagi CRV nopol AG baru masuk juga ini ya, 2007-2008. Kalau minat monggo silakan. Kalau kalian start dari harga 90 jutaan, ini mumpung ada yang plat lokal 2018, tipenya tipe X, harganya kita jual cukup 90 jutaan aja. Berhubung baru masuk, belum kita fikan ya untuk harganya 90 berapa, karena baru datang. Kilometer 78.000. Nopolnya nopol lokal AE. Yang minat silakan. Untuk interiornya juga masih bagus. Nah, mungkin yang seperti ini, yang warna silver ini sekitar 80-an ini, kepala 80-an 2019-an. Yang minat silakan. Ini baru masuk juga ini, baru masuk atau baru datang. Transmisinya manual. Nah, seperti ini. Kalau jenis kalian nanti di sana sudah jadi satu semua, sekalian sama Sigra. Nah, itu konsumen-konsumen yang masih pada cek-cek unit di sore hari.
Hari kita ada lagi Avanza, tipenya tipe G, tahun 2012 pemakaian. Jadi ini perakitan 2019 yang generasi terakhir, nopolnya nopol N. Ini tipe G, harganya kita jual cukup 89.500. Ini kita obral, warnanya warna merah. Avanza ini baru datang, langsung kita obral. Transmisinya manual ini ya, transmisinya manual. Jadi monggo kalau minat silakan. Kondisinya juga masih bagus, kondisi juga masih terawat. Di deretannya jenis-jenis Sigra sama Calya di Prabu Motor ya. Sigra sama Calya di Prabu Motor start dari mulai dari 80-an. Nah, ini kita juga ada lagi yang nopol lokal 2018 Sigra. Harganya kita jual cukup 90 jutaan aja ini. Yang minat silakan, 2018. Nopolnya nopol lokal AE. Yang 80 jutaan juga ada. Ini ya transmisi manual ya. Sigra ini transmisinya manual. Warnanya warna putih. Baru masuk juga. Nah, tipenya tipe X. Yang minat silakan. Ini kita ada lagi Daihatsu Sigra ya, 2018-an. Ini kita jual cukup 90 jutaan. Jadi untuk stok-stok Sigra sama Calya di Prabu Motor itu mulai dari harga 80 jutaan juga ready nanti untuk jenis-jenis Sigra. Itu tahun 2 tahunan ya. Nah, ini tahun 2022 kalau tidak salah ini. 2022. Oh iya betul, 2022 harganya cukup 425 juta. HR-V yang tipe RS. Nah, HR-V yang tipe RS yang terbaru. Warnanya warna putih, yang minat silakan. Ini kalau barunya mungkin sekitar 500-an lebih ya. Bisa dicek ini barunya sekitar berapa. Ini mobil baru masuk, baru dapat. Baru masuk juga seperti ini. Interiornya juga mewah, kilometer sekitar 20 ribuan. Transmisinya otomatik. Harganya cuma 425 juta. Yang minat silakan. HR-V New yang tipe RS. Nah, ini kita ada lagi Fortuner ya, Fortuner tahun 2015. Pajaknya pajak hidup, harganya kita jual cukup 245 juta. Yang minat silakan. Fortuner 2015, warnanya warna putih. Dan ini kita juga ada lagi Innova Reborn 2016-an. Itu 2021 itu Innova Reborn. Nah, ini Fortuner yang warna putih, ini transmisinya automatic ya, transmisi automatic. Kalau minat silakan. Harganya ban-bannya juga masih tebel. Bodi-bodinya juga masih kaleng. Nopol N lokal, pajaknya pajak hidup. Yang minat silakan. 2011 pemakaian 2012. Nah, kalau jenis-jenis Sigra nanti lebih tepatnya ada di sekitar sini semua. Dan juga ini Livina-Livina, ini baru masuk juga ya, Livina kayak gini. Terus ada juga nih Calya warna hitam 2017-an juga baru datang. Kalau ini juga ada Livina juga 2013-an. Nah, ini kita ada lagi Xenia-Xenia seperti ini ya, baru masuk juga. Ini harganya sekitar 80-an, 2009-2010 baru masuk. XI ya, yang XI 2008-2010. Yang minat silakan. Baru masuk juga, ada warna merah, ada warna silver juga. Terus ada juga ini Avanza warna telur asin, baru datang. Ini kita ada lagi Suzuki R3 2015-an, warnanya warna silver, harganya cukup 113 juta. Yang minat silakan. Warnanya warna silver. Ini transmisinya manual ya, transmisi manual. Baru masuk juga ini. Transmisi manual. Bagi kalian kalau mau cari mobil di Prabu Motor gak usah khawatir ya, karena di Prabu Motor sudah akan jadi satu. Untuk mobil-mobil yang harga 60 juta ke bawah ya, rata-rata di sini akan kita pindah semuanya. Lokasinya ada di depan showroom pas nanti ya, di deretannya ruko-ruko ini. Kalau yang sebelah sini untuk mobil-mobil yang sudah laku atau masih proses repair-repair atau masih proses pembenahan ya, proses-proses cek-cek, nah seperti itu. Jadi untuk mobil-mobil yang ada di showroom Ponorogo sana dipindah di sini semuanya, main konsumen. Untuk budget-budget sekitar 60 juta ke bawah ya, rata-rata kurang lebihnya seperti itu. Jenengan bisa pilih sepuasnya di sini semua. Nah, stok-stok kita yang baru datang juga masih banyak, nanti
Enggak usah khawatir. Ini lokasinya ada di depannya Unggul Square ya, di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.